how you like that? Ha, jangan main-main dengan I, guys. I pun tahu K-pop I. Ha, tapi ada sebab kenapa I menari lagu Blackpink. Sebab the newest girl group in Malaysia, Dollar, walaupun mereka baru, tapi orang dah comparekan mereka dengan girl group Korea yang famous, Blackpink. Jadi jom tengok apa kata Dollar. Jangan salah sangka hidup bukan dalam filem. Gaya ku berangkat. Dollar make you wanna. Apa agaknya hala tujuh kumpulan Dollar ini? Dalam bulan Februari, kita release lagu pertama kami, Dollar Make You Wanna. Dan sekarang ni kita tengah work on our second single, which will be released insyaAllah dalam hujung tahun. Bila saya check-check Dollar tu, apa yang keluar adalah Dollar disamakan dengan artis K-pop, iaitu Blackpink. Wow, tak sangka orang label kita orang setaraf dengan Blackpink. Tapi kita orang tak ada niat pun nak tiru. Of course, ada inspirasi lah. So, yes, thank you so much. Hamsahamidah, guys. Hamsahamidah, bolehlah kan? Tapi good luck to Dollar. Okay, sekarang ni, gabungan duo hebat iaitu Yoni Boy bersama dengan Aslan Typewriter. Ada lagu baru bertajuk Kelabu. Jom kita saksikan. Hatiku sedih, jiwaku risau, mataku rindu. Lagu Kelabu ni ada mesej yang ingin disampaikan berkenaan dengan bully lah kan. Adakah pengalaman Yoni sendiri bagaimana? Bully tu memang wujud. Saya pun dibully. Kawan-kawan saya pun kawan-kawan yang dibully. Semua orang lalu benda ni. Kolaborasi dengan Azlan ni bagaimana? Kolaborasi dengan Azlan dia macam tak sangka. Management saya pun bagi tahu saya yang Azlan nak lagu ni dan saya sangat terkesima. Bangga. So Azlan pun memang idola saya lah. You all semua enjoy dengan episod malam ini. Tapi pasti make sure you guys datang balik esok jam 9 malam sebab banyak lagi cerita hangat-hangat sensasi and paling important up to date untuk korang semua. Okay guys, hanya di Mbuzz jam 9 malam 3 bersama dengan saya. Bye!